Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saat ini kami sedang di rumah makan Sawah Mastri ya teman-teman. Untuk suasananya cukup enak banget ya di sini itu, dan menunya juga enak-enak di sini ya teman-teman. Saya kesini itu dalam rangka berkunjung ke adik saya ya, yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Nah, kebetulan saat ini saya baru banget ya dijemput oleh adik saya itu di stasiun kereta api, dan sebelum menuju ke rumah kami diajak oleh adik saya untuk mampir atau nyobain di rumah makan Sawah Mastri ini. Saat kami datang ke sini, pengunjungnya lumayan ramai sekali ya teman-teman. Ini ada beberapa mobil dari berbagai plat daerah ya. Ada dari Jogja, ada juga tadi saya lihat dari Bali ya, dan ada juga dari Jakarta. Beginilah teman-teman suasana malamnya di rumah makan Sawah Mastri ya teman-teman. Recommended banget bagi teman-teman yang mungkin sedang berwisata ke dekat-dekat area sini ya. Ini tepatnya dekat-dekat Prambanan, bisa mampir ke rumah makan Sawah Mastri ini. Maksudnya Mas Rar itu gimana ya? Memesan ayam bakar kampung, dan adik saya memesan bebek goreng. Ini semol bawangnya cobain, lebih dahsyat. Ya. Oh, ini terlalu manis. Yang semol biasanya. Ini ya. Sak. Ini baruan tuh ini. Ini. Kan nggak kenyang. Apa? Kalian masih tahu apa? Mau menduan kan? Menduan.
Bukan? Kali. Tapi menduan yang paling enak menurutku yang di sini dan Blongsan itu khusus kayak menduan kalau orang tua kita maksudnya jawa duanya ya. Apa? Kamu mau ambil aku aja aja aku juga. Oke, udah. Taruh di. Pari sawah kayak ini ya, enaknya. Ini pari sawah kayak ini. Kayaknya ya. Nah, yang pas menangis bapak kan. Ini mau anak beras jantan kan? Lemakur airnya normal ini mah. Jadi orang musim tuh, kalau daerah kita kan parah terentak ini mah enggak. Ada yang berenang mah, ada yang baru panen. Jadi air tuh bisa diatur. Irigasinya baru lebih. Di daerah mana Sopo itu masih satu daerah berbeda lagi. Nah ini orang mana Sopo semua, dua orang tim yang Sopo. Mau nyobain nggak Ben? Kemarin dua hari berturut-turut makan bebek. Kayak ada ini mah bos ya. Ini mah jarang sih, jadi karena susah bebeknya di sini walaupun ada bebek belum tahu ada bebek gitu loh. Ini juga pernah ada. Kangen. Halo. Madang Eng. Mantok, Madang Eng. Nah. Oh, udah sampai. Udah. Tadi di kereta enggak boleh makan, jadi ini mampir dulu, Mak. Di sini kan dingin hawanya, jadi Orung masih neng jalan ini neng daerah Prambanan masih neng jalan candi-candi. Makan. Ayo sama gue. Makan. Mamang. Eh, Lek. Pamaku ra. Biasanya sok nang dalan. Aspal bagiane. Iya, Blackman. Apa udu? Lah sing nganteri cutting siapa enggak isa nane? Nah, senangnya nunggu-nunggu. Lalu, kita lanjut di sini, matangnya, Bok. Abok. Oke. Siap. Kerja angin mana masuk tak? Saya malah kasih besok. Oh, no bang, kalau bocornya benar no. Oh, kumpul. Bener tak bener tu? Oh, macam mana? 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 Ya.
Kaget enggak? Masa ada sarung dingin masih nggak bisa tidur angin dingin kalau sarung mana ada sarung satu nggak cukup ini loh. Awalnya aku pertama di sini nggak bisa tidur dingin kuat karena kipas kan panas. Kalau malam kayak gini di kamar itu kan harus pakai kipas. Di sini kan di malam dingin ini kayak di Bandung. Yang kecil berarti berapa bulan ya? Anak yang paling kecil berarti berapa bulan? Hah? 9? Masa udah 9? Rasanya cepet banget kok. Kan berarti udah mulai sekolah. TK. Ini namanya tadi apa tuh tadi? Wedang ubuh. Wedang ubuh.